judulnya by Nathan. Tadinya mau tadinya tuh maunya hati-hati judulnya. Cuma kayaknya hati-hati apa? Hati-hati di jalan pun. Hati-hati di jalan. Terus banyak judul hati-hati. Ah, kayaknya lebih seru kalau judulnya tuh yang nyeleneh gitu. Apa? By Nathan gitu. Akhirnya ya udah. Kayak by Nathan. Karena kan liriknya juga memang kayak udah ya, bye gitu. Liriknya sebenarnya Bang Mary yang buat awalnya bukan jadi Bang Mary dan aku kita kayak ngobrol-ngobrol gitu ada beberapa lirik yang aku ganti tapi ke fullnya 80% tuh liriknya Bang Mary jadi aku nggak terlalu ikut campur tapi ada beberapa yang aku ganti sama judulnya juga tadinya hati-hati aku ganti by Nathan supaya lebih kayak catchy aja gitu dan gitu sih. Nah, karena aku udah agak bosen dengan lagu, bukan gak bosen, enggak. Aku tuh selalu kan duet sama sana, apalagi kita kalau show, wedding, apa, slow gitu kan. Lagunya kayak, wah berat gitu. Di lagu yang aku sendiri, waktu lagu yang zaman sebelum Mas Anang, lagu dulu yang sempat booming itu kayak benar-benar kayak orang tuh suka banget itu lagunya simple nyanyinya gak ada effort kayak bukan harus kayak menunjukkan suaranya kayak gimana tapi orang kelima karena orang capek kan denger yang di mobil di jalan di macet pengennya denger yang ringan nah, aku pengen lagu ini jadi ringan aja gitu tadinya kan mau dibikin Mas Irfan nanya mau dibikin sedih mau dibikin gimana aku mau ringan aku gak mau capek nyanyinya aku mau nyanyinya sesimpel mungkin aku mau kalau orang karaoke orang juga senang ikut bisa nyanyi singelong kayak gitu kan jadi orang kan hati-hati gampang nyanyinya tuh kayak coba kamu nyanyi misalnya laguku yang cinta tanpa syarat gitu yang buat Aurel gitu aja aku kalau mau tiap nyanyi lagi itu kayak latihannya sejam duluan gitu kayaknya benar-benar gak no effort kita nyanyi mau di mobil mau di kamar mandi gitu nyanyi gitu dan lagunya kan ada kayak teman-teman itu jadi pada kayak apa kayak kemarin Idul Adha bayi mantan ke sapi parah banget diri itu kayak dipakai tuh si tekaku bayi mantan ke sapi bayi mantan gitu